Hukuman mati paling sadis dalam sejarah, part 2. Poenakali, sebuah metode hukuman mati zaman Romawi kuno yang ditujukan kepada seseorang yang didakwa telah melakukan parisida. Korban dari hukuman ini dimasukkan ke sebuah kantung kulit yang diisi dengan hewan-hewan menakutkan seperti serangga, kalajengking, ular, dan lain-lainnya. Lalu kemudian ditenggelamkan ke air. Didokumentasikan dari Saksoni pada abad ke-18. Poenakali pernah digunakan kembali pada zaman Jerman modern awal dengan kasus yang serupa.